Hai, penyakit hok date tahu gapo puco. Hai, pahmula adik salah kok ore. Padahal salah kita. Oh, dah tak jaga aku bersih eh. Tak dengar ore kata. Hai, adik Cinda Pelangi sore. Kena jaga aku bersih eh kita. Hai, supo juga persekitar eh. Kena jaga belako-lako. Hai, dale Qur'an ada sebut, dale hadis ada saro. Hai, kebersihan ditutup ada dale Pak Peko. Hai, masyarakat kena sedar kebersihan kena jaga. Hai, walau kapung walau pandai kena jaga belako-lako. Yo. Hai, bila jaga kebersihan tubuh badan jadi sihat. Hai, terutama pasal makan kita kena ambil berat. Is kebersihan ada dua, rohani jasmani. Hai, kena jaga belako-lako baru hidup harmoni. Yo. Hai, kalau kita berasa sakit cepat-cepat pergi hospital. Ha. Ih, hello 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 cik. Emule cepat sapa. Ha. Hai, saya rasa tidak rugi kalau jaga kebersihan. Hai, hidup kualiti kena jaga itu buat. Hai, banyak sungguh manfaat bila jaga kebersihan. Hai, kena jadi tabiat gaya hidup orang Islam. Lani tengah orang tidak jaga kebersihan. Hai, kena jaga kebersihan penting dari hidup sehari ye. Hai, abang we, sebelum makan kena kita basuh tangan. Hai, buka saja tubuh badan kakak abe, kena jaga juga persekitaran. Ah, baru hidup kita ame tiada jaket. Ah, segala sapuh kena buwe, bakar timbuh dalam lube. Hai, kita ni apa we wis le, cuci jadi ke amale. Ai, lalak banyak busuk banga, siapa dia gak nak mari. Tue comen apa lawan, dale tak tahu lagi. Dale ni kita hidup kebersihan. Dale hidup kita ada kena ada niat dengan Tuhan. Kebersihan adalah amale seharie. Baru hidup kita comel rohani dale. Sina kencana dulu, ya. Sina kencana, saya nampak tadi kurang confident sikit. Kurang berkeyakinan sikit. Kalau boleh, yakin lagi sikit. Cindai Pelangi, dari Terengganu, ya. Okey, gaya persembahan tu bagus. Bagus. Nampak ada keyakinan sikit. Dan kalau boleh lah, kalau boleh. Kalau tersilap sikit, buat macam orang tak nampak, orang tak tahu yang kita tu tersilap, jangan ngeleng kepala. Ya? Ah, itu. Terima kasih. Untuk Sina Kencana dan Cinda Pelangi lah. Pertama sekali saya nak komen Cinda Pelangi lah. Kerana saya nampak on stage tu banyak kesilapan.
yang paling ketaranya, yang kesilapan yang utama adalah ketajaman ingatan lah. Awak terlupa pada perkataan yang nak sebut. Sinar Kencana, satu tepukan untuk awak. Tahniah. Terima kasih. Apa yang saya tengok tadi, persembahan untuk karuk petani tadi dengan karuk Kelantan, dari segi intonasinya memang cukup baik.